Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'allima wa fa'lamu difa'lamu dhakara tadhakkira wa ifa'ata wa sifata wa la'asara wa sifu bidha billahi wa sunnati rasulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibn wa abdillah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام جلال الدين ابن كمال الدين السيد رحمه الله تعالى ونفعنا بيقول من بسائر سائر في دار آمين في كتابه لباب الحديث الأنقال الباب باب الخامس كان نمبر لما في فضيلة الإيمان إكو تتب إن دارم نرangkan كأوتامان إيمان قال داو صوب كانجن نبي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أوتامي إيمان إكو معرفتون ngawerui ma'rifat bil qalbi ing dalam ati wa qaulun lan ucapan bil lisani kelawan lisan wa amalun lan ngamalaken bil arkani kelawan piro-piro anggota. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengaplikasikan dalam organ tubuh. Saman beriman nggih, yakin di hati, mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu melakukan perintah Allah, sholat, zakat, haji. Waqala lan dawuh sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman uryanun iku wuto, bukan wuto, nek wuto kan bijeng. Uryanun iku telanjang. Iman itu seperti telanjang, harus dikasih pakaian. Nopo pakaian iman cak ketok uang niku iman. Wali basu utawi pakaian iman atau penganggone iman. At-taqwa iku takwa. Wali basuhu. Wali basu takwa dalika khair. Pakaian takwa itu baik, bukan baju takwa, baju koko ini mboten. Nah, di sini iman diibaratkan hati, untuk tampak bahwa ia iman apa tidak harus diaplikasikan dengan takwa, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan. Lah harus dihiasi lagi pakaian, mboten nanti hiasannya kan polos-polos saja, nih harus dihiasi. Wazina tuh utawi pepaisa iman wazinatu utawi pepaisa iman al-haya'u iku wirang isin, malu. Yang nek gak ada iman, isinan gak kelem pacaran, nah buka pacaran, isin oh. Duduk bujone kok kenapa kok gak wani ngotel, isin aku oh. Duduk wae kok dicopok nah. Jadi dengan memiliki rasa malu dari iman tersebut, orang akan menjadi indah. Delok niku nyenengno. Gak tahu ngelarani wong, gak tahu nyakiti wong. Wasamratu utawi buai iman iku al ilmu. Ilmu. Tiang nek ampun ngelampai keimanane diaplikasikan dalam kehidupan, dia akan mendapatkan ilmu. Iya rek bener rek. Wong iku nek nglakoni ngene selamat ya. Yang ini tidak takwa dan beriman insya Allah di mana-mana selamat. Kacang yang ngilokno wong buat itu so kak sido ngilokno selamat. Nah kadang tuh yang ini ku nopo kak selamat gara-gara omongane Dewi ngomong ngawur, akhirnya sing diomongi emosi awas tak ditahani tak dat sampean. Akhirnya tong pundi ngomong diajar dicek. Tapi nek gak ada iman omongnya ditoto, lisannya di hati-hati selamat. Terus tangannya nggih hati-hati, meripatnya nggih hati-hati, gak pecicil-pecicil nggih. Nah, meripatnya dengan santun, perilakunya santun. Akhirnya dia mendapatkan ilmu. Iya, benar ya Kanjeng Nabi. Wa qala an dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, tiyang nek iman berarti napa nggih jujur. Tiyang nek jujur bisa menjaga amanat. Orang kok dikasih amanat tidak bisa menjaga amanat, berarti dia tidak takut dosa. Berarti dia tidak punya iman.
ngeten nggih. Terus Kanjeng Nabi la imana. Ora ana iman iku maujud liman kedue wong. La amanata kang ora duwe kepercayaan, duwe amanat. Iku maujud lau kedue iman. Orang dikatakan tidak memiliki iman jika dia tidak dapat dipercaya. Makanya ciri khas orang yang tidak beriman, orang kafir, termasuk munafik niku kafir, adalah idza hadasa kadzaba. Ketika dia bicara dia bohong, ketika dia janji tidak ditepati. Itu ciri khas orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak takut dosa. Tapi tiyang niku nek enggak ada iman wedi dosa, nemu dompet dijogo. Ana sing aku bener betul sak duwit-duwite sak KTP-ne betul, fotone padha diparingaken sak duwit-duwite kabeh. Gak dipersani ya wis. Sing penting dia menjaga amanah. Saya diuji oleh Allah dengan amanat nemu dompet tak jogoi rek. Tak balekno sak none kok. Mboten kok duwit dicupoki KTP-ne tok sing dibalekno mboten niku gak amanah niku. Ya, mana rezeki ini? Rezeki nopo, enggak perlu duit kok. Sama-sama yang begitu kan, gelon nopo kan. Nambut kayak sorong-sorong, ngusungi pasir. Lo ngatur saya ke pegal setino, hilang dijubuk. Oh. Anak yang entah ini jaluk di tukok no, bak kolam renang. Sedih. Baca-baca.